Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, MyDTV ya. Oke, sahabatku kalian, sahabat MyDTV sekalian, kali ini saya bersama adik saya ya, ada Habib. Nah, kali ini kami mau melihat sebuah video, dan video ini saya dapatkan dari YouTube juga, dari channelnya orang Prancis. Dan video kali ini tentang anak-anak. Kita nggak tahu sih ini anak sekolah atau anak SD atau SMP, tapi saya kurang tahu. Tapi kalau saya lihat dari poster tubuh mereka, ini sepertinya anak SD ya, anak SD. Jadi kali ini mereka membuat sebuah grup penyanyi atau mungkin lagu-lagu choir seperti itu, yang bukan grup-grup gitu ya, yang banyak-banyak sekali yang menyanyi gitu, yang ada bagian nada 1, 2, 3 dan sesumatannya, mungkin teman-teman semua sudah tahu. Dan kali ini kami mau melihat ya, dengan judul ini lagunya adalah Solawat. Kalau nggak salah seperti itu. Cuma di sini dibuat judulnya adalah Alhamdulillah Tala Ala Al Badru Alaina. Mungkin karena orang Prancis mungkin sedikit kurang tahu ya seperti apa. Oke, langsung saja nih guys. Kali ini kami langsung melihat videonya. Oke, buat sahabat MyDTV, mungkin tadi cuplikan videonya ya.
Jadi sebenarnya saya masih banyak nih pertanyaan-tanya tentang video ini. Ini kegiatan apa saya kurang tahu. Terus ada bajunya itu ya, bajunya masih kayak melambangkan kayak pohon-pohon Natal seperti itu ya. Kita nggak tahu nih maksud cerita dari lagu itu apa sih gitu, nggak tahu ya. Cuma yang kami tahu hanya bahasa Arabnya yang mungkin ada salawat ala batru alaina ya, mungkin kita yang mungkin muslimin juga tahu tentang lagu ini. Cuma tujuan dari lagu ini entah apa saya kurang tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu bahasa Friends, mungkin bisa ya membuat nanti di kolom komentar kira-kira lagu itu menceritakan tentang apa. Seperti itu. Oke, David, kira-kira David, apa sih tanggapanmu tentang video tadi? Ya, terima kasih atas kesempatan dari Abang Da, Bang Nedi. Ya, menurut saya dari cuplikan video itu luar biasa ya. Dimana bahwasannya dari negara Prancis nih, Bang. Iya, Prancis. Iya, Prancis, bahwasannya mereka sekarang sudah tidak memandang agama lagi. Jadi apapun itu, mungkin ini seperti suatu budaya, Bang, pertukaran budaya. Nah, jadi mereka memadukan antara paduan suara dengan budaya-budaya yang ada di orang di Arab Saudi. Nah, mereka kira ini seperti budaya, bukan hanya sekedar ajaran agama, tapi ini bisa untuk menjadikan sebuah seni istilahnya. Yang dahulunya bahwasannya di Indonesia hanya sebatas untuk pujian-pujian, nah sekarang ini bisa menjadi sebuah suatu seni musik seperti itu, Bang. Berarti intinya dalam video ini sebenarnya Islamofobia itu sudah tidak ada lagi. Benar sekali. Jadi mereka sudah menganggap bahwa Islam itu ternyata agama yang rahmatan lil alamin. Iya. Oke, guys, mungkin itu saja tadi reaction kami tentang video kali ini. Saya Dedi dan saya Habibie Syaputra Pane. See you. Goodbye.